Grooming kucing bersama Om Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover Pekanbaru, salam cat lover di seluruh dunia. Cat lover, berjumpa lagi bersama Om Hari di YouTube channel perawatan seputar dunia kucing. Kali ini pembahasannya adalah perawatan kuping yang sering diabaikan oleh pemilik kucing. Kenapa telinga kucing gampang sekali kotor? Karena kucing Persia khususnya tidak tahan dengan lingkungan yang panas. Jadi, karena lingkungannya panas, kucing Persia tidak tahan, kupingnya menjadi radang, menjadi gampang diserang parasit. Seperti kucing kali ini, masalah telinganya adalah kotoran telinga yang diabaikan, jadi kotorannya keluar, tidak dibersihkan, masuk lagi bersama parasit atau bakteri. Akhirnya kucing ini terserang tungau, kutu telinga yang menyerang gendang telinga kucing, yang sangat berbahaya jika tidak segera diobatin. Untuk perawatan telinga kucing, gunakan pembersih telinga. Untuk pembersih telinga yang tepat, yang bagus, Om akan salin linknya untuk pembelian di marketplace. Gunakan setiap hari dengan kapas, bersihkan kotoran yang ada di luar telinga, di daun telinga, dibersihkan agar tidak masuk lagi ke dalam telinga. Jika sudah terserang kutu telinga, gunakan tetes telinga khusus untuk pengobatan tungau. Tidak bisa lagi menggunakan pembersih telinga biasa. Yang kedua, saran Om Hari adalah pengobatan dari dalam, yaitu minum obat anti parasit. Ya. Untuk obatnya apa? Bisa komen seperti biasa dan Om Hari akan jawab obatnya apa untuk diminum. Ya, Om Hari sudah sarankan diminum obatnya seminggu 2 kali. Insya Allah 3-4 kali minum tungaunya sudah sembuh secara tuntas. Insya Allah jika rajin membersihkan setiap hari. Dan untuk area lingkungan kucing sebaiknya disteril dengan alkohol 95%. Jadi tempat tidurnya, tempat bermainnya, biasa dia nongkrong, disprot dengan alkohol 95% agar parasit-parasit yang menempel di area dan tempat dia bermain bisa mati, bisa tuntas, tidak ada lagi dan tidak kembali ke badan kucing. Oke, cat lover, saksikan terus videonya, jangan di skip karena ini adalah info penting untuk perawatan kucing di rumah. Check it out! Thank you.
Ketoper, sampai di sini dulu. Jumpa kita di video perawatan telinga kucing. Jika bermanfaat, boleh di komen, like, and share. Terima kasih sudah yang menonton dari awal hingga akhir. Semoga murah rezeki. See you next time. Bye-bye.